Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pemberitaan akan Yesus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuatkan dan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal pertama ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Aihauto dohata nataringo tusilangi di rohani aka nalahomago. Alai haguguni debatadui dihita nadapotan haluaon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat mendasar diajarkan, ditekankan kepada orang percaya bahwa apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan. Dan apa yang benar menurut Tuhan bisa jadi bertentangan dengan kita, tetapi bukan Tuhan yang harus berubah, tetapi manusia yang harus memperbaiki diri. Tentang pemberitaan Yesus, Dia yang disalibkan, Dia yang mengorbankan diri, ini adalah pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Namun ternyata ini juga direspon dengan berbeda oleh orang-orang pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu yang disalib adalah kebodohan karena tidak masuk di akal. Orang Yahudi dan orang Yunani memiliki prinsip yang sangat kuat tentang pembuktian dan tentang masuk akal. Sejujurnya, cara ini tidak salah, karena untuk menerima sebuah berita itu harus terbukti dulu. Karena untuk menerima sebuah pengajaran itu harus masuk akal dulu. Kalau tidak masuk akal, maka pengajaran itu tidak diterima. Namun firman Tuhan tidak berbicara antara manusia dan perkataan manusia, tapi berbicara tentang manusia dengan kuasa Allah. Tentu cara manusia memahami sesuatu tidak bisa menjadi cara satu-satunya dalam menerima kehadiran Yesus. Sehingga pembuktian atau masuk akal atau tidak bisa menjadi cara kita menerima pemberitaan akan Kristus. Sehingga masih banyak orang yang tetap mengatakan tidak masuk akal. Yesus itu seorang juru selamat mati di kayu salib. Yang namanya juru selamat, yang namanya raja, dia harus menang. Yang namanya juru selamat tentu bisa menurunkan dirinya, membebaskan dirinya. Namun firman Tuhan berkata ini tentang pekerjaan Allah. Sehingga bukan tentang apakah kita mampu menerima itu dengan akal yang sehat atau tidak. Tetapi ini untuk diimani bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan di kalimat terakhir, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sehingga kita tidak mengatakan Yesus yang disalib itu adalah kebodohan, tapi kita mengatakan itu adalah pengorbanan, itu adalah penyelamatan, karya keselamatan dari Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, cara berpikir orang Yahudi dan orang Yunani itu tadi pun, jika kita tekankan kepada diri kita bisa mengambil sisi yang sangat positif.
apakah memang pembuktian itu perlu? Justru Yesus mengajarkan pembuktian yang namanya mengasihi itu harus terlihat dari perbuatannya. Pembohong, jika seseorang mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi dia membenci saudara-saudara yang kelihatan, itu adalah pembuktian. Seseorang berbicara tentang kasih, buktikan. Seseorang berbicara tentang berbelas kasihan, menolong, berbicara tentang firman Tuhan, pembuktian yang paling perlu. Bukan pengetahuan, bukan mengenal, tapi melakukan. Demikianlah Mahatma Gandhi juga pernah membandingkan hal ini. Ajaran Yesus itu luar biasa, tapi dia melihat pembuktian, tapi dia melihat sesuatu yang tidak masuk akal ketika orang-orang Kristen tidak melakukan sesuai dengan ajaran itu. Tapi orang Kristen tahu akan ajaran itu. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita melihat pemberitaan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Meskipun sampai sekarang ini masih banyak orang yang mengatakan itu kebodohan. Seorang raja disalibkan telanjang tidak berpakaian. Tetapi mari tetap kita mengimani karya Yesus itu adalah pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita menerima firman ini dengan iman, bukan dengan pikiran, bukan dengan akal manusia, tetapi dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami menerima firman dengan iman, bukan dengan pikiran. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.